إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة الظهر مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 51 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu Adabul Walidi wa Birruhu liwaladihi. Adabnya orang tua dan kewajiban dia untuk berbakti kepada anaknya. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-93 yang diawali dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya An-Nu'man ibnu Bashir. Siapa namanya? An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluh. Pada suatu hari ayahnya An-Nu'man, siapa namanya? Bashir. Pada suatu hari Bashir pergi bersama anaknya, siapa? An-Nu'man, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan anak bersama-sama datang menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu nu'mana kadha wa kadha. Wahai Rasul, aku memohon engkau menjadi saksi. Menjadi apa? Saksi. Saksi apa? Aku memberikan sesuatu kepada anakku Nu'man. Nah, enggak disebutkan bisa tanah, ya, bisa rumah, bisa properti, pokoknya intinya aku akan memberikan sesuatu kepada Nu'man. Aku berharap engkau yang jadi saksi wahai Rasul. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segera mengiyakan. Justru Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Kepada Bashir. Akulla waladika nahalta? Apakah seluruh anakmu selain Nu'man engkau beri dengan pemberian yang sama? Nabi SAW tahu Bashir ini anaknya enggak cuma satu, ya, enggak cuma Nu'man aja. Mungkin Nu'man punya kakak, punya adik. Maka Nabi SAW tanya, kamu kan ngasih Nu'man nih, kakak-kakaknya, adik-adiknya Nu'man, kamu kasih hal yang sama enggak? Kamu kasih Nu'man tanah misalnya, kakaknya Nu'man dikasih tanah enggak? Adiknya kasih tanah enggak? Ternyata jawabannya apa? La. Apa la? Enggak. Maka apa kata Nabi SAW? Fa ashhid ghairi. Kalau kayak gitu kamu cari deh saksi yang lain. Jangan engkau jadikan aku sebagai saksi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang jadi saksi selain beliau jadi boleh gitu? Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Jadi bukan kok, ya udah kalau gitu wahai Nabi saya tak jadikan Abu Bakar aja sebagai saksi. Bukan seperti itu maksudnya. Nabi SAW mengatakan kalau gitu jangan engkau jadikan aku saksi. Karena Nabi SAW tidak mau menjadi saksi atas sebuah perbuatan yang menyalahi aturan agama. Jadi memberi hibah kepada salah satu anak dan anak yang lain gak dikasih, itu adalah perbuatan yang melanggar aturan agama. Sehingga Nabi SAW gak mau jadi saksi atas sebuah perbuatan yang melanggar aturan agama. Dan maaf, ini sering terjadi di masyarakat. Wah, anak rakil dikasih apa?
yang barep enggak dikasih. Atau sebaliknya, yang barep dikasih, yang ragil enggak dikasih. Oh, ini kan anak yang paling membanggakan orang tuanya dikasih. Anak yang enggak membanggakan enggak dikasih. Ini melanggar aturan agama. Melanggar aturan agama. Setelah itu, Rasulullah SAW pun mengajak Bashir, ayahnya siapa? Nu'man, untuk berpikir. Apa kata Nabi SAW? Alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'an? Wahai Bashir, saya tanya, kamu pengen enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Atau kamu cuma pengen Nu'man aja yang berbakti? Pertanyaan dari siapa? Rasul SAW kepada Bashir. Kamu pengin semua anakmu, misal anaknya lima misalnya, misalnya cuma misal aja. Misal anakmu lima, kamu pengin lima-limanya berbakti semuanya kepadamu, atau cuma satu aja yaitu Nu'man aja yang mau berbakti? Kira-kira jawabannya apa? Ya pengin semuanya yang berbakti kepadaku, wahai Nabi. Masa aku cuma pengin satu orang yang berbakti kepadaku? Aku pengin kalau punya anak lima semuanya berbakti, enggak cuma satu orang. Apa kata Nabi SAW? Fala idzan. Kalau kayak gitu, jangan kamu kasih satu orang saja. Kasih semuanya. Supaya semuanya berbakti kepadamu. Yang adil, kalau kamu pengen lima-limanya berbakti, kenapa yang dikasih cuma satu? Kalau kamu pengen lima-limanya berbakti, maka harus lima-limanya kamu kasih. Supaya mereka semuanya merasa diadili sama kamu. Diadili itu bukan dihukum ya. Merasa diperlakukan dengan adil oleh kamu. Jadi terkadang ketidakrukunan antara anak satu dengan anak yang lain, itu malah pemicunya siapa? Orang tuanya sendiri. Kadang-kadang ketidakrukunan antara kakak dengan adik, antara satu saudara sama saudara lain, adalah gara-gara orang tuanya enggak adil. Yang diperhatikan cuma anak pertama terus, yang dikasih cuma anak kedua terus, yang disayang cuma yang ragil terus, akhirnya yang lainnya cemburu. Ya. Maka orang tua punya adab. Kita diperintahkan untuk beradab kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah berbuat adil. Berbuat adil kepada seluruh anak-anak. Dikasih rumah, semuanya kasih rumah. Dikasih tanah, semuanya kasih tanah. Dibangunkan rumah, semuanya dibangunkan rumah. Dibayar pendidikannya, semuanya dibayarkan pendidikannya. Tidak boleh yang satu dikasih, yang ini enggak dikasih. Karena kita semuanya pengin anak-anak ini berbakti kepada kita semua. Dan kebaktian anak kepada kita itu kira-kira lah hasil ya balasan dari Allah kepada kita di dunia saat kita berbuat baik kepada mereka, maka mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.